Cucu Pakubuwono VIII BRM Suryo Mulyo menegaskan dirinya tidak akan meninggalkan Keraton Solo. Hal itu disampaikannya setelah terjadi kericuhan di keraton pada Jumat 23 Desember 2022 malam. Cucu Pakubuwono VIII BRM Suryo Mulyo menegaskan dirinya tidak akan meninggalkan Keraton Solo. Hal itu disampaikan setelah terjadi kericuhan di keraton pada Jumat 23 Desember 2022 malam. Ia mengaku diusir oleh puluhan orang yang mengatasnamakan utusan dari Sri Susuhunan Pakubuwono VIII. Dalam kericuhan itu, BRM Suryo Mulyo mengaku diancam hingga ditodong senjata api oleh seorang oknum. Meski mendapat ancaman, BRM Suryo Mulyo mengaku tidak takut. Ia pun menegaskan tidak akan keluar dari keraton apalagi dengan pengusiran secara paksa. BRM Suryo Mulyo bahkan mengaku rela mati demi mempertahankan rumahnya. Adapun kericuhan ini terjadi antara kubu Sasono Putra yang mengatasnamakan Sri Susuhan Pakubuwono VIII dan Lembaga Dewan Adat atau LDA atau kubu Gustimung. Polisi masih belum mengungkapkan penyebab pasti kericuhan tersebut. Namun yang jelas konflik internal keraton sudah terjadi sejak lama. Apalagi dalam sepekan terakhir muncul kabar pencurian hingga dugaan penganiayaan di dalam keraton. Terkait kericuhan pada Jumat malam, polisi menyebut ada 4 orang yang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Satu di antaranya adalah putri kedua Pakubuwono VIII GRAY Devi Leliana Dewi. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.